Areal parkir Hotel Danau Toba Internasional, guys. Itu dia hotelnya ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe, guys. Membentang janji kan terang. Lantai atas atapnya berdesain bangunan khas Batak nih ya. Masuk Hotel Danau Toba Internasional ya guys ya. Tuh lobby utamanya guys. Ini toiletnya ya. 19 lorong hotelnya. Semesta murung angkasa mendung terbendung. Ya guys, masukin kartunya, nyala kamarnya guys. Nah, ini dia guys, kamar di Hotel Danau Toba Internasional ya. Single bed, kita lihat ya, kamarnya cukup luas. Wah, ada sofanya. Wah, pemandangannya ini parkirnya bisa. Ini dia, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe guys. Ini ya, ada smoking room, ini ada apa, asbaknya. Kita lihat apa ini guys. Oh, lemari. Ada sandal, ada lemari esnya guys. Ini dia lemari esnya. Ada water heaternya buat-buat kopi. Lemarinya guys cukup luas. Ini dia kamar mandinya guys, kita lihat ya. Wah, ada bathtubnya guys. Ini peralatan mandinya, shower cap. Nah, jangan lupa like, comment, share dan subscribe guys. Ada pengering rambutnya juga nih ya. Menjeru. ATM. Lah engkau hujan. Bawa arena tempat bermain anak di Hotel Danau Toba Internasional, guys. Kolam renang di Hotel Danau Toba Internasional. Kolam renang ada pulaunya ya di tengahnya guys. Ini taman ya depan kolam renang. Nah, ini kolam renang anak-anak nih. Tempat party ya yang ulang tahun. Ini taman, ada gua, kamar mandinya bentuk gua-gua. Ada water boomnya guys. Water boom. Kolam renangnya sangat bagus sekali ya guys ya. Ada water boomnya, ada gua-guaannya ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, guys.
puluh-puluhannya ya guys ya. Ini kolam anak nih guys. Kamar bilasnya ya. Ini ada restoran di depannya. Kondisi toilet hotel Danau Toba Internasional nih guys. Ini tempat kencing. Wastafelnya cukup bersih guys, meskipun kelihatan tua ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Di restoran request ada air, ya guys ya, areal smoking room di restoran hotel Danau Toba Internasional ya. Di sampingnya kolam renang nih.